Sementara di Jakarta, pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah toko pakaian berlantai 3 di Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran membuat para karyawan panik. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api saat sebuah bangunan 3 lantai yang difungsikan sebagai toko kain dan busana di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Asap pekat yang memenuhi setiap ruangan menyulitkan petugas untuk menjangkau titik api. Kebakaran bermula saat sejumlah karyawan baru saja membuka toko dan menemukan seluruh ruangan telah dipenuhi asap. Sempat panik, karyawan mengevakuasi sejumlah barang berharga dari dalam toko. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya korsleting listrik dari dalam toko.